Hello, hi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak pergi hantar barang, nak pergi pos lah. Kita ada yang ni pemikan, yang ni aquarium. Pejabat pos dekat, tapi selalu pergi yang dekat Aeon Big tu. Sebab Aeon Big tu dia ada, kita boleh minta stiker stiker franchise tu. Okay, tu je lah kot. Korang boleh lah layan video ni. Dan kejap lagi kita akan buka topik soalan-soalan yang orang sering tanya pasal drone lah. Soalan yang orang sering tanya pasal drone. Okay, tak ada reset. Kita nak pergi hantar barang dekat Aeon Big je lah. Dapat cakap lama sikit kan, sebab kita topik. Oh, bergegar. Eh, hari ni topik aku yang orang sering tanya aku pasal drone ni. So aku akan buat video pakai macam ni. Mic ni aku sepik dekat ni, nampak ni. Mic ni aku sepik kat sini je. Aduh. Nak keluar aje dia. Aku harap kalau korang... Oh. Untuk kamera angle yang bahagian depan, pandang ke depan ni, nanti aku set tak lain lah. Alamak, air kereta ni. Kau tak nampak. Okay, topik hari ni kita nak bincang pasal orang, soalan-soalan yang orang sering tanya aku mengenai drone. Okay, soalan yang paling macam contoh, okay, ni kita bagi contoh satu dululah. So kalau aku ada main drone dekat mana-mana kan, macam orang tak pernah tahu pun pasal drone ni, first kali dia orang akan tanya, "Bang, berapa harga drone ni?" So aku jawab lah. Aku jawab harga dia, harga sama dengan harga sebiji motor lah, macam tu. So kalau nak tahu lebih detail lagi, boleh pergi dekat Lazada type DJI Phantom 4 lah. Itulah harga dia. Tapi aku ambil basic, aku ambil dua set yang jenis bateri tu. Okay, soalan kedua pula. Yang tadi first, yang ni kedua. Dia tanya, macam kita newbies ni, kita nak pakai drone jenis apa kan? Sekejap, aku lupa tukar gear pula. Okay, soalan kedua, Diorang tanya untuk newbies punya drone. Okay, so aku boleh bagi tahu korang yang jenis baru nak main drone ataupun baru nak belajar pasal drone ni. So aku boleh recommend korang cari yang brand Cima lah, macam aku jual ni. Sebab aku jual pun dah 3 tahun. Memang aku selalu jual yang jenis biasa orang baru nak main, aku akan recommend pasal Cima ni lah. Brand ni paling okey lah, jenis store grade. The camera dia memang biasa je, cuma kita lagi senang nak kawal. Kita mudah nak kawal, lepas tu spare part dia pun senang cari kan. Kalau kita tengok review daripada negara luar pun banyak, semua recommend Cima 8C. Aduh, tuan tak nak tau. Semua jenis elok lah, jenis terbaik lah. Tapi korang kena pandai kawal lah kan. Tak kisah apa brand-brand jenis drone biasa ni, korang nak main, cari dekat Padang. Okay, kita dah masuk sampai dekat Aeon Big lah. So korang pakai je jenama Cima 8C ataupun X8 Pro. Yang aku jual sekarang ni X8 Pro lah. Dia boleh GPS, dia ada GPS, dia boleh stay satu tempat macam tu. Tu je lah yang aku boleh recommend korang yang baru nak main drone ni. Aku cadangkan korang ambil lah jenama Cima. Okay, Cima 8 Pro yang aku jual tu, ataupun korang boleh tengok lah video akunya review drone dekat YouTube aku ni. Kau boleh tengok. Tu semua 100% aku buat sendiri. Kalau macam kawan-kawan korang nak cari drone, kau boleh recommendkan dia. Kau nak order pun boleh, kau WhatsApp je. Okey, kita dah sampai dah ni. Kita nak check parking jap. Tu je lah kot. Nanti aku sambung lagi yang soalan-soalan orang sering tanya aku pasal drone. Sebab aku nak parking jap. We'll be right back.
Okay, nanti kita sambung balik. Okay, bye-bye. Kita dah selesai post barang tadi. Okay, kita dah selesai post barang. Kita boleh balik office dan kita akan check. Kita akan promote barang lagi dan kita akan check, kita akan reply WhatsApp. So, sekarang ni kita nak sambung topik yang pasal drone tadi. Yang orang sering tanya pasal drone lah. Yang soalan ketiga yang orang sering tanya, tapi pasal drone juga. Diorang tanya kan, drone ni kenapa tak boleh fly lama-lama? Okay, diorang tanya, kenapa main sekejap sangat drone ni kan? Cakap, yeah, drone ni memang sekejap dia tak boleh lama. Lagi satu, sebab dia motor dia kecil, okay, dia punya engine tu, so memang tak boleh fly lama lah. Lain lah kalau macam kita pakai Phantom 3, Phantom 4 ataupun yang lain-lain yang jenis harga ribu-ribu tu, dia boleh main lama. Dia boleh main sampai 25 minit. 25 minit tu memang lama sebenarnya. Itu pun satu bateri. Kalau kau main dua bateri lah, mahu sejam. Tapi pun yelah, drone ni memang jenis apa-apa memang dia tak boleh, dia tak boleh fly lama-lama lah. Tak boleh fly lama sangat. Sebab dia kalau lama sangat pun nanti motor kot terbakar ke. Lepas satu benda terbang ke atas. Aduh, ni kamera pun macam nak jatuh je. Aduh. Weh, kamera macam nak terjatuh lah.